Hi guys, welcome to Ariel channel. Yeah, Ariel kat sini. So, untuk video kali ni apa aku nak buat? Aku nak tukar cover set. Yes, cover set untuk ni. So, kepada yang baru dalam YouTube channel aku ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe guys. Terbaik guys. Jom, kita tengok apa cover set yang aku nak tukar. Cover set apa? Let's go. Okay guys, inilah dia cover set dia. Cover set apa? Cover set 60 World GP. Okay, kalau korang nak tahu aku beli kat siapa, boleh tengok dekat description lah. Aku dah tunjuk seller dan nombor dia. Jom kita unboxing dulu tengok apa ada. Okay, ini cover set original Hong Leong eh. Okay, aku beli siap emblem. Emblem original. Kau boleh tengok. Okay, ini stripe. Stripe 60 World GP Y16ZR. Yes, original guys. So, inilah cover set dia. Kalau warna putih eh. Putih macam susu sikit lah. Per white. So aku beli ni complete set lah. Emblem, stripe dengan cover set. Set dia tak, yang tak ada adalah spoiler je. Okay, spoiler tak datang sekali lah. Sebab spoiler dia lebih kurang je dengan yang aku punya ni. Okay, ni motor kat dah sekarang. Cover set akan ditukar. Spoiler dah, spoiler made. So ngam lah nanti. Okay guys, jom kita pasang start dulu. A few moments later. Okay guys, ini dia cover set pun kita dah siap pasang stripe. Sorry guys, video untuk pasang stripe tak ada lah. Pasang semalam. Maiza. Motor pun kita dah bogil kan. Ni lah keadaan dia. Lepas kita dah buka semua stripe. Nak buka cover set ni kena hati-hati. Clip dia senang patah. Dia banyak clip. Okay guys, bertunggu lagi, jom kita pasang. Yes. Okay guys, bahagian tepi dengan belakang dah siap pasang. Okay, kita dah pasang belah sana pula.
Okay guys, dah siap pasang cover set 60 World GP Y16Z terbaik guys. Jom guys, kau boleh tengok. Cover set ni tak adalah susah sangat nak buka. Cuma dia kena pandai tarik lah dia punya clip tu. Kalau salah tarik memang patah. Okay guys, inilah 61GP cover set. Colour dia putih per white, mudguard merah, stripe merah. Okay guys, so aku nak share sikit apa yang aku dah buat dekat motor ni. First aku tukar rim engkai 6 batang FC full chop cutting 125. Tayar aku pakai Maxxis Diamond depan belakang 80-80, 80-90 belakang. So aku dah tukar disc tenor size 245mm dengan brake hose Maureen, yeah, warna merah dan biru. Okay lah, dia perform sikit lah daripada standard kan, sedap sikit lah. The steel braided. Okay, jom kita look round sikit apa yang kita dah buat. So far, lepas 1000km motor ni aku bawa smooth lah. Cuma dia ada dengung sikit lah. Bila kita masuk gear 6, kelajuan dalam 70 ke 90. Atas 100 dia hilang, memang smooth, terbaik. Lepas aku tukar rim ni, motor ni agak ringan. RPM memang cepat cepat naik. Mungkin speedometer dia lari sikit lah, ratio dia lari sebab kita pakai tayar kecil kan. Mungkin kita kena drop sprocket sikit sebab saya rasa ada 46 besar. Maybe kita drop 45, mungkin cun sikit lah. Lambat sikit RPM naik kan. So dua aku 1425 dah. Okay, inilah dia kawasan yang aku dah tukar. Aku ingat aku nak tukar rim warna gold lah. Siapa-siapa nak rim ni boleh komen. Mana tahu kalau korang nak kan, rezeki korang. Sebab baru lagi pakai rim ni, tak sampai sebulan lagi. Kalau korang nak, korang boleh roger, boleh komen-komen, tinggalkan nombor. So apa lagi aku nak buat lagi kat motor ni, korang suggest sikit. Tapi jangan akor sangat lah. Abah-abah je. Okay guys, jom kita layan. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Aku tukar cover set dan sedikit cerita mengenai motor Y16 selepas 1000 kilo aku punya. Okay, untuk apa aku akan buat lagi dekat Y16 ni, cuba kau bagi lagi apa aku nak buat lagi. Okay, jangan lupa untuk like, share dan subscribe guys.
support guys, terbaik guys. Mana yang dah subscribe, dah komen, terima kasih. Okay, berjumpa lagi di lain video. See you guys. Bye. Assalamualaikum.